Pakai ayam kampung Mas berarti gini. Oh. Kayak opor gitu ya. Oh, gitu. Matang sih, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Masih tetap sehat dan masih semangat ya. Semoga teman-teman semua dan kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah dan melimpah serta dimudahkan dalam segala hal. Pada kesempatan malam hari ini saya sudah berada di jalan di Ponegoro, Cepu. Ini mau makan di sate ayam Pak Panguk ya Mas? Panguk. Nah, baru pertama kali saya makan di sini. Nanti kita dokumentasikan dan nanti buat di-share ke teman-teman. Nonceo kalian Mas Sinten Mas Gih. Mas Bambang. Mas Bambang, kalau Pak Nguk ini sih kakek, Pak Nguk. Nguk atau Nguk, Pak Nguk nggih. Oh, nggih nggih. Kalau boleh tahu Pak Nguk ini udah berapa tahun Mas di Cepu Mas jualan sate? Tahun 1955. 1955 nggih. Oh, nggih. Dulu berarti jualannya juga sate ayam seperti ini. Iya. Oh, cuma sate ayam berarti enggak sate kambing. Iya. Khusus. Oh. Kalau di sini itu satenya per porsi atau per tusuk, Mas? Per porsi ya. Oh, satu porsinya berapa, Mas? Campur 2-3, jadi 2. Campur 2-3, kalau daging khusus 25. Oh ya. Nah, saya buka es setiap hari ya, Mas ya? Iya, jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Puasa juga sama, buka es. Oh, delivery order enggak melayani ya? Melayani. Melayani. Iya. Grab ya? Oh, ada di Grab ya? Oh, iya ya. Oke, oke. Mas Bambang nggih. Berarti jenengan sendiri sudah lama Mas ya di sini? Sudah lama. Berapa tahun Mas jenengan sendiri gantiin kakek itu? Tahun berapa? Saya baru 13 tahun. Oh, 13 tahunan ya jenengan ya Mas Bambang. Oke Mas, aku buat ke satu porsi ya. Campur aja Mas, aku seneng yang campur ada gajinya. Ada gajinya juga berarti ya yang campur kan? Campur ada kulit jeruan. Kulit jeruan, oh iya itu suka saya. Pakainya nasi bisa, lontong bisa ya berarti ya? Oke, saya pakai nasi kalau ada. Oke, oh, okay. Oke, makan sini Mas. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan nanti tambah rame ya. Oh, berarti ini sehari habis berapa Mas? Mas, berapa tusuk ini? Enggak. Per ekor. Berapa ekor biasanya? 5-6 ekor ya. Biasanya yang rame makan di tempat atau dibungkus? Di tempat. Di tempat ya, yang rame ya. Makasih Mas Bambang ya. Nah ini kali Mas Sinten? Mas Sutrisno. Mas Sutrisno, napane Mas Bambang jenengan? Konco kerja. Konco kerja, oke. Ini gak konco turu. Udah aku Mas jenengan kerja kali Mas Mas Bambang, 10 tahunan ini. Oh. Ini cowok-cowok semua Mas, gak ada cewek ya? Cowok-cowok semua. Cowok-cowok semua. Soalnya masih kayak cewek. Rauman nek cewek siji, ngomong loro soalnya. Si pengunjungnya juga, bapaknya juga. Pengunjungnya matang sih Lur. Oke. Mantap. Makasih Bapak. Pak Sinten, tarikan semua. Pak Sugito. Pak Sugito. Sugito. Pak Sugito. Dalemnya pundi? Dari Semarang. Dari Semarang ke sini. Datang. Ini tuan rumahnya. Ini tuan rumahnya. Biasa makan di sini. Katanya mantap. Mantap. Iya. Tidak salah. Tidak memang salah. Mantap. Makasih Pak ya. Ya jadi katanya Mas itu di Cepu itu yang ada blutrunya cuma di sini. Blutru itu pantat ayam. Itu yang gurih. Nah, ini yang ada blutrunya cuma di sini. Satu Cepu ya, Mas ya. Sudah mulai berdatangan pelanggannya Pak Nguk. Alhamdulillah akhirnya pesanan kita sudah jadi ya. Ini sate ayamnya saya pesan satu porsi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tusuk isinya. Terus tadi dikasih
barungan juga sama masnya. Ini katanya gratis kalau makan di sini. Tuh, barungannya gratis. Kita kasih kuahnya ya. Biar enggak sereten kasih kuahnya. Monggo, Pak. Nah, ini udah mulai rame ya pendat apa yang pengunjungnya Pak Ngu. Oke, langsung kita makan nasinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Madang sik, Lur. Kita campur sama satenya. Ini enggak tak kasih cabai ya, langsung racikan alaminya. Kalau pengen pedes bisa dicampur sama cabai, kecap juga bisa. Tapi aku suka yang orisinil. Monggo. Lagi. Kalau satenya ini saya tadi pesennya campur ya teman-teman. Jadi ada daging, ada kulit, jeroan jadi satu. Itu yang aku suka. Jadi satenya empuk ya, dagingnya gurih juga. Terus sambal kacangnya ini ya mirip sambal kacang sate ayam khas Blora pada umumnya ya. Sambal kacangnya lembut, manis, agak gurih. Tadi tetelan, kasih tetelan masih roti. Tulang-tulang mudanya sedap sih kalau ditambah kuah opornya ini. Emang sudah menjadi khasnya sate Blora ya, satenya itu dikasih kuah opor. Ini satu tusuknya itu segini ya teman-teman, segini. Nah, dan ini ayam kampung asli, bukan ayam potong ya, ayam kampung. Jadi gurihnya itu beda memang. Enak banget kulitnya, terus jeroannya, gajinya itu gurih banget teman-teman. No, dengan ambok ini. Tadi ditawari tetelan ya, tak kira ini bayar, ternyata ini gratis tetelannya. Mantap. Gurih. Sambil sayur lagi. Habis nasinya. Untuk teman-teman ya mungkin terlalu banyak ya, 10 tusuk ini bisa pesan setengah porsi juga melayani. Paket hemat datanya Mas ya tadi. Meskipun ini orisinil tapi sudah ada rasa pedesnya ya ternyata di sambelnya ini. Meskipun ya nggak terlalu pedes ya, sedikit pedesnya. Hmm.
alhamdulillah habis teman-teman. Alhamdulillah kita sudah makan dan sudah bayar teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila teman-teman suka pada episode kali ini bisa dikasih like. Kalau tidak suka bisa dislike. Segala pertanyaan, kritik, saran, rekomendasi tempat kuliner bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan subscribe. Share apabila videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madang sik lur. Cepu hujan terus ini bro. Mau berburu kuliner juga nunggu hujan nyarda. Mohon maaf ya kalau uploadnya kadang terlambat.